Quick count itu sebetulnya nama resminya secara ilmiah adalah PVT, Parallel Vote Tabulation sebetulnya. Jadi mentabulasi hasil pemilu secara paralel. Paralel dengan apa? Dengan KPU, dengan penyelenggara pemilu. Jadi gitu. Itu satu. Jadi KPU ngitung sebetulnya itu, kita juga ngitung hasil pemilu. Apa fungsinya? Supaya hasil hitung dari KPU itu ada bandingannya. Supaya kalau ada manipulasi, ada keraguan, hasil dari quick count itu bisa dipakai untuk menjadi data perbandingan.